Oke guys, jangan lupa komen. Ya. Like. Ya. Subscribe. Krucil. Oke, jangan lupa satu lagi. Apa? Love you. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kalau Krucil 85. Ini posisi lagi di Bandar Sibukawan. Tepatnya di hari Minggu. Banyak orang cuti ya. Mungkin lepak-lepak di sekitaran sungai. Nah, di belakang kami ini kampung air. Jadi ya, dan orang-orang biasanya itu lepak-lepak di pinggir-pinggir seperti ini. Nah, di belakangku seperti ini. Seperti itu. Oke, kita tanya-tanya aja sama Ukti-Ukti cantik. Belum tahu kan Ukti cantik? Cus, kita kepoin. Inilah yang saya maksud, Ukti-Ukti cantik. Wes, gimana? Assalamualaikum. Dari mana ini Ukti-Ukti cantik? Dari Bima MTB. Oke. Boleh kenalan ini siapa namanya yang baju putih? Suharti. Ya? Suharti. Yang keras dong? Suharti. Namanya coba Suharti. Saya panggil Mbak ya? Ya. Oke. Yang ini yang tengah? Fatin. Siapa? Fatin. Bukan artis yang itu ya? Salawat itu ya? Nih. Ini yang paling manis, ini yang paling cantik nih. Mbak siapa namanya? Siapa? Pipi. Ya, Pipi. Vivi. Ya. Pakai F ya? Bukan P ya? Aku punya pertanyaan yang bagus nih buat yang manis ini. Brand apa mobil brand apa yang membuat orang seneng? Apa? Ya. 1, 2, 3 gak bisa? Gak tahu. Ya. Pengen tahu? Ya. Alia. Brand Alia. Loh, ketawa. Loh, ada singkatannya Alia. Apa itu Alia? I love you. keseruan Ukti-Ukti cantik di hari Minggu seperti ini, guys. Ini ada si, aku panggil siapa ya ini ya? Si Mbak apa siapa? Mbak Nurinta. Mbak Nurinta. Aduh. Semuanya. Aduh. Ini suka TikTok ya? Oh, pantes dia hobinya TikTok. Apa nama TikToknya? Nama TikTok aku Intan Purnamasari. Siapa? Intan Purnamasari. Intan Purnamasari nama TikToknya, guys. TikTok. Oke, nanti namanya saya simpan di bawah. Tolong sebutkan TikToknya dengan Anda bilang begini TikTok. Jangan lupa kepoin TikToknya di bawah. Namanya siapa? Kalau ya, mau vlog dengan TikTok saya di bawah ini ya, namanya Intan Purnamasari. Sip, itu guys, orangnya malu-malu guys buat video biasa. Wanita seperti itu dengan malu seperti itu. Posisi seperti ini guys, jadi di tepi sungai, bisa dikatakan laut, bisa dikatakan sungai. Tapi rata-rata orang Indonesia itu lepak-lepaknya duduk-duduknya di sini guys. Oke, kembali lagi ke Mbak Ukti yang cantik. Mbak Ukti yang cantik, di sini kerjanya apa? Rumah tangga. Ini jenengan ini yang baju putih? Babysitter. Ya? Babysitter. Oh, babysitter sesuai dengan tampangnya. Makanya kenapa kok sama gitu? Aku lihat dari segi kacamatanya, penampilannya lain gitu. Oh, rupanya baby sister. Yang Mbak Ukti, siapa namanya? Mbak Vivi ya? Iya, Mbak Vivi yang paling manis. Rumah tangga juga. Oh. Oke. Ini kan Krucil baru tahu ini. Anda kan sebagai TKW ya? TKW asal NTT Indonesia lah katakanlah. Kok pakai baju Ukti seperti ini tuh gimana? Nyaman saja. Gimana? Nyaman saja ya? Oh gitu, nyaman saja ya, pakai seperti itu. Enggak, apa namanya? Enggak ribet apa? Enggak ribet ya? Berarti muslim banget ya sangatnya? Oh, muslim banget guys. Alhamdulillah, Mbak Uktinya cantik, mau di video. Wah, seneng.
iya mai iya atau ras. Itu tadi pembincangan dengan Ukti Cantik, dengan Mbak siapa ini tadi ini? Mbak Intan Purnamasari. Mbak Intan Purnamasari, guys. Saya buka maskernya tuh, biar tahu. Tuh. Hai, guys. Yang ingin kenalan kepoin TikTok-nya ya. Mbak Intan Purnamasari itu. Ya demikian itu bincang-bincang tadi dengan Mbak Ukti Cantik. Keseruannya seperti ini, guys. Nah, seperti ini. Ini semua dari Sumbawa ya? Bukan dari NTT. Lompu. Lompu ya? Nah, oke. Gitu aja, guys. Keseruannya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen. Kepoin ya Kerucil 85. Assalamualaikum.